cara edit satu video dua foto dalam satu frame di aplikasi CapCut. Oke, kita langsung aja buka CapCutnya, lalu kita buat project baru. Kita masukkan dulu videonya, ini sudah saya siapkan videonya. Oke, nggak saya potong ya, seperti ini aja, dan kita geser ya, di akhiran kita hilangin dulu, ini tetap ukurannya ya. Ini rasionya dipastikan ya, mau ukuran berapa, 6:9:16. Oke, kalau sudah kita langsung ke langkah kedua, masukkan satu foto ya. Ini kita masukkan dua foto ya, foto pertama kita masukkan. Nah, ini ukurannya sudah pas ya, jadi nggak perlu potong-potong lagi. Lalu yang bawah ini kita geser ya, pilih tutupi, lalu klik bagi. Nah, ini kita sesuaikan aja ya, dan panah yang putih ini kita tarik dikit aja, jangan sampai full ya, sekiranya halus ya, jadi biar kelihatan bagus, kira-kira sendiri aja diatur. Oke, dan tarik sesuai video ya. Nah, setelah itu kita tambahkan lagi foto kedua ya, ini ada satu video dan dua foto. Nah, kita tarik ke bawah, nah seperti ini ya, dan sama ya seperti yang foto yang sebelumnya, klik tutupi, lalu pilih bagi. Ini untuk ukurannya 180, ini kita klik balikkan aja ya, jadi nggak usah muter-muter. Nah, seperti ini. Oke, habis itu kita sesuaikan. Nah, ini teman-teman atur-atur aja, yang penting rapi ya, dirapikan, tarik aja dikit-dikit ya, yang panah ke bawah ini putih ini, nah, tarik sedikit. Nah, seperti ini kira-kira, dan kita sesuaikan dengan videonya, tarik. Oke, setelah itu kita mute ya, suaranya dinonaktifkan untuk videonya kalau ada suaranya. Lalu kita tambahkan musik yang teman-teman inginkan ya, mau tambahkan apa. Ini saya tambahkan musik yang no copyright ya, biar aman ya tentunya. Oke, kita scroll lagi ya ke bawah. Nah, seperti ini ya. Nah, saya pilih aja yang agak bagus dikit ya, karena ini musiknya musik no copyright ya. Biasalah ya. Oke, kita potong sesuaikan dengan video. Udah, coba. Nah, seperti itu. Lalu kita bisa tambahkan efek ya, teman-teman mau tambahkan efek-efek apa biar bagus, tambah manis lagi ya. Ini saya tambahkan, saya contohkan lagi untuk efek satu aja ya, satu efek ya. Kita geser ya, geser ke tekstur ya, dan pilih layar sutra dot. Lalu kita sesuaikan tekstur 5, filter 35, warna 50, dan ukuran 5. Kalau sudah, kita checklist dan tarik ya sampai akhir video. Dan jika sudah, langsung kita ekspor ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Oke, cuy.